Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel kita, di channel Awan dan Olia. Jadi guys, hari ini kita lagi ada di ladang tempat kita pernah bikin video di sini tentang photo session. Jadi mereka hari ini panen guys. Nah, di samping saya ini mereka panen. Jadi ini adalah apa? Gandum ya. Gandum. Jadi biasanya kan di sini seperti saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa di Belarus ini memang di negara-negara Eropa itu kalau misalkan pertanian itu kan ada musimnya. Jadi pas pertama musim panas itu mereka biasanya nanam-nanam kayak gini guys. Jadi program pemerintah kayak gitu. Dan ini adalah gandum. Lihat dari ujung sana tuh, dari ujung sana sampai ujung sana mereka panen hari ini. Dan adanya apa namanya, seperti pakai mobil-mobil seperti itulah. Nah, saya nggak tahu nih, bisa ngeliat jelas atau enggak. Karena di sana masih lumayan terik mataharinya. Ah, di belakang saya ini kayak gini. Ladang gandum. Dan memang di sini, apa namanya, beda dengan kita ya. Maksudnya saya pun jarang makan roti saya kalau di sini. Kalau di sini, Olia sering makan roti yang warnanya coklat kayak gitu guys. Jadi mereka ada roti putih, ada juga roti coklat. Maksudnya roti yang spesial untuk dibuat dari gandum yang untuk dicampur sama, kalau misalkan kita makan apa namanya ikan pakai roti itu, pakai misalkan makan yang manis-manis pakai roti itu. Jadi cocok untuk segala suasana. Nah, ya guys, tuh seperti kayak gitu. Udah modern panennya. Ini pohon apa ya ini ya? Kurang tahu deh mereka bakalan apa namanya, bakalan nanam lagi atau enggak, soalnya kan sekarang musim panasnya tinggal 1 bulan lagi kalau nggak salah. So is this the second month of summer? Ya pokoknya ini jadi ini adalah musim panas kedua guys, bulan kedua maksudnya. Oh, lihat ngebul banget guys. Bagus ya. Bisa lihat jelas nggak? Coba saya cek dulu. Nah. Oke. Okay. Coba saya mau foto dulu guys. Can you please hold this? Amina. Ay ay ay. Ay 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 ay.
Mon. Come here. Guys, apa namanya? Nah, sekarang kita mau jalan ke sini. Kita mau nyebrang ke sana tuh. Okay, let's walk. Wih, sepi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi ya. Kita nyebrang ke sini. Oke. Sekarang udah nyampe di sini, guys. Wow. Wow, lihat. Mana gitu ya? Kita mau, saya mau foto dulu. Jalan-jalan guys, jadi ngomong-ngomong, terima kasih banyak untuk kalian yang selalu nonton video di channel kita ini, dan juga apa namanya ya, terima kasih banyak untuk selalu mensupport hingga saat ini. Okay. Nih guys, sunset, sunset di sana tuh. Oke. Okay. Jadi guys, kita foto pohon ini. Dan apa namanya, seperti biasa di sini saya pakai Sony dan juga ada lensanya 18 dan 105 ya, maksudnya 18 ke 105 mm, dan juga saya menggunakan ND filter yang ND 400. Sekarang sunsetnya juga hari ini bagus, cuman karena memang saya memang agak susah cari spot yang bagus guys, maklumlah kalau misalkan kita lagi apa namanya punya anak kecil nggak keburu waktu gitu guys ya, jadi harus nunggu-nunggu momen yang tepat biasanya kalau misalkan fotografer kayak gitu. Dan di sini pokoknya ini depan kita bagus deh. Jadi saya mencoba apa namanya mencoba memisahkan ini antara apa namanya antara pohon ini satu dengan pohon-pohon yang lainnya gitu guys ya, pokoknya mudah-mudahan bagus saja. Saya guys pakai di 15 detik. Thank you.
guys, jadi barusan kita udah foto. Nah, di belakang kita ini indah banget ya. Sekarang sunsetnya bagus banget guys, aslian. Tapi ya gitulah, saya nggak bisa terlalu jauh dari rumah karena memang sekarang apa namanya udah sore banget, udah maghrib. Dan juga kita bakalan pulang hari ini, tapi ya mudah-mudahan video ini bisa menghibur meskipun sekarang vlog sendiri. Dan juga apa ya, jadi segitu aja guys video saya kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga stay tune terus di channel kita, di channel Awan dan Olia. Ada saya hari ini, Awan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai.